Artis Daus Mini ditangkap polisi seusai kedapatan memakai rotator dan sirine di kendaraan mobilnya Toyota Fortuner. Daus Mini ditangkap di kawasan Akses Universitas Indonesia Depok pada Kamis 10 Maret 2022 sekitar pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Mobil komedian Daus Mini ditilang karena menggunakan strobo atau rotator di jalanan. Mobil berjenis Toyota Fortuner ini melanggar peraturan lalu lintas karena kendaraan yang diperbolehkan menggunakan strobo atau rotator hanya ambulans, pemadam kebakaran, atau dinas TNI dan Polri. Kasat Lantas Polres Metro Depok Kompol Joni Eka Putra mengungkapkan motif Daus Mini menggunakan rotator di mobilnya. Joni mengatakan Daus Mini menggunakan rotator di mobilnya karena ingin diprioritaskan. Daus Mini ditilang dan dikenakan sanksi atas kesalahannya. Polisi juga menemukan bahwa plat nomor kendaraan Fortuner berwarna hitam itu palsu, sehingga Daus Mini dijerat pasal lainnya. Namun polisi akhirnya menilang dan memberikan edukasi kepada Daus Mini. Diberitakan sebelumnya mobil Daus Mini disetop oleh tim patroli perintis presisi Polres Depok pada Kamis 10 Maret 2022 sekitar pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Anggota tim patroli perintis presisi Polres Metro Depok, Bribtu Langit Jati, menjelaskan mobil Daus Mini ini awalnya melaju di Jalan Margonda Raya. Mobil tersebut menyalip polisi, meminta prioritas dengan menyalakan sirine. Setelah dilakukan pengejaran, mobil Daus Mini itu akhirnya berhenti di kolong flyover Universitas Indonesia atau UI. Tak hanya melanggar satu kesalahan, mobil tersebut juga akhirnya diketahui menggunakan plat bodong karena plat asli pajaknya sudah mati selama 2 tahun. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.